Hai semua, hari ini saya nak check in dekat sini lagi, dekat atas sini lah, tapi kali ni untuk family villa yang ada pool sekali, ok? Dan nanti kita review, jom kita settle kawasan check in dulu. Ok, room dah dapat, 5051. Family villa yang dekat belah sana tu, ok? Jom kita pergi tengok. Ok adik, jom kita cari bilik kita. 5051. 5051. Mesti dekat dekat sini je ni. 5051. Depan tu. Okay, 5051. Mati, jatuh dah kat tu. Okay, kat sini semua family villa kat sini eh. Ada yang 2 bilik. Tapi yang ni dapat duduk yang, dia 2 bilik tapi tak ada door lah. Okay. Mana? Ha, ni 5051. Okay, ini kita punya rumah 5051. Alright. Okay, new view dekat luar. Sebelum kita check in, okay, ini bilik eh, bilik 5051. Okay, kita buka pintu. Okay, ini sepintas lalulah bahagian bawah. Okay, boleh nampak bahagian bawah, tangga ke tingkat atas. Dia tu bahagian kitchen, bahagian dapur, okay. Dan kat bawah ni dia ada kipas, satu unit kipas, dan juga ada aircon jugalah satu unit. Okay, tengok sini lengkap, ada peti ais, ada fridge, kita tengok function. Dia ada microwave juga kat sini. Dan macam biasalah, ada air mineral untuk gas. Dan dekat pintu belakang ni, bila kita buka, kita boleh tengok pool untuk anak-anak mandi nanti kan. Okay, memang cantik. Dekat dengan kerusi, okay. Nah, ini sepintas lalulah, kita tengok. Okay, kat situ ada tingkap, tangga boleh naik ke dekat atas, okay. Okay, untuk bahagian bawah ni dia ada satu area, living area kat sini, lengkap dengan kerusi, meja dengan satu TV. TV ni saiz dia mungkin 40 inci lah, saya tengok ni mungkin 40 inci. Ok, itu tangga untuk ke bilik atas, nanti kita akan review bilik kat atas. Dan sebelah tangga ni, ok, sebelah tangga ni, ni adalah toilet bahagian bawah. Ok, tapi kelemahan dia ni, toilet ni dia tak ada shower ni, dia ada sinki kat sini. Okay, ada toilet bowl kat sini, tapi dia tak ada shower. Okay, shower dia tu ada kat luar, dekat kolam. Nah, tadi kalau boleh nampak. Okay, ni kitchen area kot. Okay, boleh nampak shower dia tu ada dekat situ. Okay, dekat situ, situ je shower dia. Dengan untuk shower tu dekat bilik atas lah ada. Okay, kita akan tengok bilik atas. Ok, jom kita naik atas, ok. Sini dia ada tingkap kaca ni, tapi tak boleh buka lah, dia mati kat sini lah. Ok, bawah tu boleh nampak kolam tu. Ok, kita naik tangga tengok. Ok, ni bilik dia. Ada wardrobe. Okay, ni bilik air dia. Bilik air dia ni dia ada separate shower lah kat situ. Okay, yang lain semua basic lah. Ada sinki, ada toilet bowl. Dan kat sini dia ada satu katil queen. Ah, bukan, ni sini katil king. Sini katil king. Okay, tu table. Dan ada satu TV kat sini eh. Setiap bilik ada satu aircon. Ini koridor dah. Okay, ada balcony lah kat sini. Boleh tengok kawasan luar tu. Right, kita ke bilik sebelah. Dia bilik ni dia bersambung tau. Dan kat sini dia ada satu katil dengan dua katil. Okay, dua katil single lah kat sini. So basically bahagian atas ni memang untuk rest je lah. Bahagian bawah tu untuk aktiviti dengan family, untuk berendam kan.
Okey. Okey, itu sahaja untuk kali ini, untuk short review kali ini. Okey, jangan lupa untuk like, untuk subscribe dan komen sebagai tanda sokongan untuk channel, okey. Okey, semua, assalamualaikum.